guys. Masa si goreng. Pandai dia masak nasi goreng, guys. Iya, ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakal video reaction, dan sudah pastinya kita akan berbagi info, kita akan menyampaikan maklumat, dan kita berkongsi perkara-perkara kebaikan yang sudah pastinya adalah mengenai tentang negara Indonesia, untuk dijadikan sebagai salah satu pelajaran yang berguna pada kita semua, terutamanya kepada Uncle. Oke guys, dan ini merupakan salah satu sarana permintaan daripada rekan-rekan subscriber Uncle, yaitu dengan judulnya guys, yaitu anak-anak masak nasi goreng sendiri, kakek dan neneknya dipanggil mertua. Wow, maksudnya anak masak nasi goreng, anak bulik lah guys ya. Dan merupakan daripada channel Benny Sitanggang. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Oke guys, bagaimana serunya guys tentang anak masak nasi goreng sendiri tanpa membasa-basi guys? Yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Au, Benny Sitangga. Jadi kita mau dimakan ikan. Princess Benny Sitangga. Kok aku jadi princess? Kenapa princess? Kenapa kau merudah ke aku? Ini Batak Sumatera. Ini Batak Sumatera. Wow. Hi, Bitsy Family, di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali lagi bersama kami di channel Benny Sitanggang. Hari ini aku tunjuk. Wow guys. Mantap. Kecil-kecilnya tuh fasih betul-betul bahasa Indonesia guys. Apa mama? Mainan. Ini aku buat karena ini kayak bapak buat sama Bud, karena Kiki tuh aku ini lihat Ukraina. Aku tadi buat karena ini punya nenek dan kakek. Nanti aku harus kasih nenek dan kakek. Nanti dia suka. Juga kayak gitu buat. Tapi ini kau tahu ini kayak di Ternopil pakai ini cawan. Mantap. Iya. Aduh. Iya, exactly. Kayak gitu. Aku tunjuk uangku. Ini ada uangnya. Nanti harus datang postalnya dari nanti ada aku kamera. Begitu aku ada charger. Nanti aku bagus dia charger. Aku kayak gitu bisa foto. Jadi seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kamu buat. Terima kasih Horas dari Indonesia. Dadah. Jaga kesehatan. Lagi apa nih? Buat nasi goreng. Masak nasi goreng guys. Apa itu? Kecap manis. Wow. Seingat saya guys ya, dia punya istri nih, mama inilah, mama anak nih adalah negara Ukraina, dan bapaknya tuh adalah orang Indonesia guys. Wah,
itu yang saya dapat tahu lah lebih lanjut ya guys. Masak si goreng. Pandai dia masak nasi goreng guys. Dan garamnya tadi. Garam. Taruh apa? Aku taruh garam. Aduk. Pegang. Ini pegang. Harus ditekan ke ini. Diajar masak nasi goreng. Sudah siap ini masakan ini. Ini aku mau taruh di piring. Sudah? Oke. Iya. Sekarang aku mau taruh bawang goreng supaya enak. Coba tunjukkan. Coba. Lihat. Udah enggak apa-apa biar situ. Sini tunjukkan. Mana? Kasih. Walah gitu. Nasi goreng uli. Mari coba dulu testing. Testing. Panas. Enak enggak? Tunggu. Pintar. Oke, dadah. Halo Passion Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, kembali lagi bersama kami di channel Melisi Tangan. Hari ini aku mau sekarang jalan-jalan di situ sedikit. Nanti kalau besok kita pergi ke Sebaras. Gitu aku mau pergi. Besok kita pergi pulang. Besok aku harus, kau tahu, aku harus ke gimnastik pergi. Jadi ini rumahnya mertua. Betul guys, dipanggil mertua. Gitu. Aduh. Gitu. Padahal neneknya. Ini. Iya ya. Ini rumahnya, ini sudah dibuat veranda. Ketunjuk. Ini gitu buat gitu namanya. Gitu. Namanya gitu veranda. Beranda. Gitu ini buat kayak gitu. Ini kayak gitu boleh. Jadi, sister. Halo Bucu Family di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Hari ini kita bawa punya aku semua sama unicorn. Kita mau biar kita mau apa? Tanggal 3 nanti ada ulang tahunku. Oke. Karena nanti 6 nanti 6 umur 6 karena di tiga tanggal 3 buat karena buat karena ini gitu karena karena
Karena mama teriak karena... Karena kamu? Karena bapak... Bapak... Karena bapak ngomong kuat. Karena bapak ngomong kuat ke Zafaya. Oke? Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia, Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari wadah channel Beni Si Tanggang guys, dengan judulnya Anak Masak Nasi Goreng Sendiri, Kakek dan Neneknya Dipanggil Mertua guys. Jadi apa yang saya dapat lihat ya, bagaimana anak-anak kira seperti anak bolehlah campuran ya, diantara ibunya orang Ukraina, negara Ukraina, dan bapaknya tuh adalah orang Indonesia. Dan seperti mana yang kita dapat saksikan ialah bagaimana serunya ya anak ini, dia dapat menyampaikan bicara bahasa Indonesia dalam suasana yang sangat-sangat bagi kita lucu lah ya, sangat-sangat lucu ya. Dan begitu juga dengan cara dia memasak nasi gorengnya dengan dibantu oleh bapaknya sendiri ya. Dan bagi saya ini adalah satu permulaan, dari kecil lagi kayaknya dia sudah dididik ya, dan dijadikan sebagai salah satu orang yang akan nanti besar nanti, dia akan dapatlah ya berdikari mandiri dan sebagainya. Jadi itu salah satu perkara, satu kebaikan juga. Dan saya dapat lihat juga bagaimana anak ini beranikan diri ya, bercakap, bercerita di depan kamera dengan rasa lucu ngakaknya itu kan. Dan itu yang membuatkan saya rasa sangat-sangat best lah ya video daripada channel Beni Si Tanggang. Dan terima kasih juga kepada kalian semua sebab memberikan satu saranan permintaan untuk kita sama-sama lihat bagaimana serunya anak ini ya, campuran dari ibunya Ukraina dan juga bapaknya tuh Indonesia. Dan yang sudah pastinya anak ini sangat-sangat pintar dari kecil lagi, maksudnya bapaknya tuh mendidik ya, mengasuh supaya tidak melupai ya budaya Indonesia, berbicara bahasa Indonesia, itu yang paling penting lah. Sebab mereka nih orang kata memang sangat-sangat pintar ya dalam mendidik anak-anak mereka. Jadi itu yang membuatkan saya rasa bikin apa orang kata terharu ya, melihat bagaimana suasana keluarga ini ya, dalam keadaan suasana yang aman damai, bahagia, mempunyai anak yang sangat-sangat pintar ya. Itu yang saya nampaklah dalam video pada hari ini guys. Oke guys, apa respon dan juga info secara lebih kita nampak video sebentar tadi, Anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar guys. Jangan lupa guys ya, Anda kata ada kata tutup bicara ataupun perkara-perkara yang membuat mungkin ada terasa perkataan, ataupun mungkin boleh Anda kalian semua koreksi di bagian kolom komentar guys. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Jangan lupa guys, seperti biasa kalau ada beberapa hal video yang Anda ingin kirimkan kepada Uncle dan sebagainya, Anda boleh kirimkan itu link ataupun video dalam di ruangan kolom komentar, ataupun DM saja di Instagram Uncle Adi Fasya Eran guys. Oke guys, sampai jumpa lagi guys. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.